Mengeratus-ratus anggota TNI Angkatan Darat Tina Klaster Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Kodiklat TNI AD di Kota Cimahi dijadikan cagar Tina COVID-19 Puerbo sore Mangkukna Eta halte dumasar karena hasil swab tes hambalan kedua dijadikan negatif virus corona 100 hiji siswa jeng pelatih TNI Angkatan Darat di Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Kota Cimahi dicendekin cager tina COVID-19 poer bopa sosore mangkukna. Eta atet dumasar karena hasil swab tes hambalan K2 anu diiluan kusaku napasen COVID-19 tur hasilna negatif tina virus corona. Eta klaster anyar dina sumbar COVID-19 di lingkungan TNI ADT, mimitina salah seorang siswa ubar karma sakit di kota Cimahi tanggal 25 Juni, setelah hasil na positif tina tes K2 sumbar k 100 siswa tur pelatih di Pusdikpom, Cimahi. Bikin nektik mata rantai virus corona pihak Pusdikpom seharita gasik ngelakonan isolasi mandiri ke Sakumna siswa kasu para pelatih Sakumna pasen kopil 18 Teung si mucungwolken gejala Kas Batuk Muang jeng salesma atau pasen OTG. Satu tas ngalakonan mangmpirang perawatan Turta ngalakonan Deswabtes dan Pusdikpom kondik Klaten IAD Kola CPM Agus Wijanko Nadesken kiwari sakumna anggota jeung siswa Pus dikpom anu kuungsi ka konfirmasi positif kopir 18 di Cindeken cager. eta telelepas te Tina bantuan jeung pangrojong tisa jumlah pihak kasasupti kasad TIde anukungng sing ngadegde Gama kopusdikpom di Cimahi sawwatera waktu katompernaken satu orang tuh yang saleh karentina sejak awal kenyataan positif satu itu dia pulang dari juststiira setelah di sana positif Sweep dua kali negatif dan dikembalikan ke pusdikom dan karantina mandiri tapi terpisah dari yang 100 jadi di total semuanya 101 betul Sanajan ges dicindekan cager tina virus corona, para siswa jeng pelatih masih ngalakonan isolasi mandiri, tapi tanggal 20 tilu Juli. Eta seorang sorang pikir mupulihkan 100% tina corona. Pusdikpom Kota Cimahi bakal mayang ngarekepan protokol kesehatan siswa jengguruna sangkan tekanan dapan dari hal anusarupa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.